Halo sahabat Jatra Filter, selamat sore. Jumpa lagi dengan tim Jatra Filter. Kali ini kita akan eksekusi penggantian unit filter air. Tipe tabung yang akan kita ganti medianya Nanotech FRP 1054, sahabat Jatra. Ini sistem instalasi sebelumnya dari pompa langsung, dari jet pump. Dari jet pump langsung masuk ke unit filter air ya. Jadi air bersih ditampung di toren atas, sahabat Jatra, ada di atas. Nah. Ini kita berada di perumahan Dramaga Cantik, daerah Dramaga Bogor ya. Dan ini air sebelum difilter ya, air langsung dari pompa jet pump. Ini kondisinya. Kondisi airnya agak keruh ya, keruh dan bau ini sahabat Jatra. Ini tabung ini kurang lebih ada 5-6 tahun berarti ya, 5-6 tahun dan baru ganti isi 2022. Oke, sahabat Jatra, kita isi media untuk media awal pakai filter. 3 sampai 4 gayung ya, kita isikan untuk pertama kalinya. Oke, selanjutnya kita isikan media karbonatik di atasnya tank kita. Isikan kurang lebih 20 kilo ya, sahabat Jatra. Oke, media ketiga kita masukkan manganis green dan posisi di atas media karbonatik ya. Isikan kurang lebih 15 kilo sahabat Jatra. Di atas manganis kita tambahin pasir silika ya sahabat Jatra. Silika kita, jadi total silika yang kita masukkan itu kurang lebih 15 kilo. Oke sahabat Jatra Filter, proses penggantian media kita di daerah Bogor, tepatnya di Perumahan Dramaga Cantik, perumahan komplek yang tidak jauh dari kampus ITB ya. Dan ini hasil filtrasi sebelum dan sesudahnya. Oke sahabat, ini air yang tadi kita ambil sebelum di filter ya, dan yang ini air yang setelah difilter. Perbedaannya sangat jauh. Banyak sekali ya bedanya ya. Dan handle sekarang udah kita posisikan di filter untuk mengisi toren di atas. Dan bagi sahabat Jatra Filter yang membutuhkan jasa instalasi filter air, juga servis penggantian media filter di daerah Jabodetabek, silakan hubungi nomor kami di bawah ini. Oke sahabat Jatra, demikian proses penggantian media kita hari ini. Ikuti terus video kami di channel Jatra Filter. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan
Tunggu video-video berikutnya dan salam filter air.